Hai korang, aku Faz Kipli. Kali ni aku akan review satu korang drama. Title ialah The Emperor Honor of the Mask, diriliskan pada tahun 2017 dan mempunyai sebanyak 40 episod. Setiap episod dia 35 minit je tau. Antara pelakon yang ada dalam cerita ini adalah Yoon Se-ho, Kim So-hyun dan Elle. Permulaan cerita, ada seorang perempuan, nama dia ialah Ga-eun. Dia ni berkawan baik dengan Lee Seung. Lee Seung ni merupakan orang yang biasa-biasa je lah. Jadi masa diorang tengah happy-happy bermain tu, tiba-tiba ada seorang raja, nama dia pun Lee Seung, telah melarikan diri dan telah berjumpa dengan Ga-eun. Sejak kecil lagi, raja tu telah menyorokkan identiti dia tau, dengan memakai topeng untuk pastikan orang sekeliling dia tak kenal macam mana muka raja yang sebenarnya. Apabila dia nak keluar daripada istana, dia kena pakai topeng tu tau, supaya orang-orang sekeliling dia dayang ke tak kenal macam mana muka raja yang sebenarnya. Jadi bila raja tu nak menyamar pun, senanglah. Nanti raja dia cubalah untuk siasat satu jenis racun ni, dan dia minta tolong Lee Seung untuk menyamar menjadi dia. Nanti Lee Seung tu suka dengan Ga-eun, dan dalam masa yang sama raja pun suka dengan Ga-eun. Tapi mesti korang nak tahu kan Ga-eun tu suka siapa? Pada mulanya, Lee Seung dia tolong tau raja tu. Lama-lama dia berdendam dan dia cuba untuk dapatkan Ga-eun, sebab Ga-eun dah start suka dekat raja dan raja pun suka kat Ga-eun. Jadi dia rasa macam, oh, Ga-eun kena suka dekat aku. Jadi Lee Seung tiruan tu, dia cuba lakukan satu perkara, iaitu dia buka topeng dia dan dia nak rebutkan tahta serta Ga-eun. Korang rasa Ga-eun tu pilih tak dia? Secara keseluruhan aku bagi 9 star dan untuk ending pun aku bagi 9 star, walaupun salah seorang daripada Lee Seung tu meninggal dunia. Pengajaran yang aku dapat dalam cerita ini adalah, masa kita nak minta bantuan orang tu, kita perlu betul-betul tengok betul tak dengan orang ni kita nak minta bantuan, nanti dia pula kenakan kita balik. Pengajaran terakhir yang aku dapat dalam cerita ini adalah pengorbanan seorang bapa. Demi menjaga keselamatan anak dia, dia sanggup berkorban kasih. Di mana kalau dia nak peluk anak dia, dia perlu masuk bilik dan jumpa anak dia, peluk anak dia. Macam itulah. Sebab identiti tu perlu disorokkan, sebab ada orang sekeliling dia cuba untuk bunuh putera dia. Okay korang, itu sahaja review aku kali ni. Kalau boleh tolong like, subscribe dan share video aku. Kalau boleh tolong tekan loceng untuk nantikan video yang akan datang. Bye!